Halo sobat viewers, ada teman main nanya password WiFi apa dan kalian juga lupa passwordnya apa. Nah, di tutorial video ini akan saya berikan bagaimana cara mengetahui password WiFi yang teman-teman lupa ya. Sobat viewers, jangan khawatir, di video ini akan saya kupas bagaimana cara mengetahui password WiFi yang lupa dan sebelumnya handphone atau laptop kita pernah terhubung di WiFi ya. Oke, sobat viewers, langsung ke tutorial ya. Dan di sini kondisinya WiFi saya terhubung cuma passwordnya ini lupa ya. Dan langsung saja sobat viewers bisa langsung dicek dan klik di gear ya, ini ya ada tanda gear, itu bisa langsung diklik sobat viewers. Terus scroll ke bawah dan di sini ada QR code ya sobat viewers, langsung kita screenshot saja. Untuk selanjutnya sobat viewers bisa langsung masuk di browser ya. Dan di sini sobat viewers bisa ketik QR code Raptor. Langsung kita enter sobat viewers. Dan di sini muncul paling atas nih ya linknya, bisa langsung diklik. Dan di sini sobat viewers, tahap berikutnya adalah upload QR code yang sudah kita screenshot tadi ya. Nah, ini password dan usernya juga sudah terlihat ya sobat viewers. Dan di sini lengkap WiFi-nya. Jadi nama user yang saat kita registrasi dan password langsung tertera. Pas begitu kita upload QR code yang sudah kita screenshot tadi. Sobat viewers, kita coba cara kedua ya. Kalau cara ke satu tadi tidak bisa ya. Jadi sobat viewers bisa pakai PC atau laptop yang pernah connect dengan WiFi yang lupa passwordnya tadi ya. Dan di sini langsung ke start aja dan ketik CMD. Dan di sini sobat viewers bisa langsung klik kanan Run as administrator ya. Dan di sini teman-teman coba masukin password Windows sobat viewers ya. Lalu tekan yes sobat viewers dan tampilannya seperti ini sobat viewers ya. Lalu di sini kita coba ketik oke sebentar, kita ketik net ulan show profile, lalu kita enter sobat viewers. Nah, di sini tertera WiFi yang pernah terkoneksi dengan PC yang saya pakai ini ya. Jadi di sini ada beberapa WiFi yang pernah terkoneksi dan di sini saya mau mencari tahu password Brinla yang WiFi Brinla Bijongge ini passwordnya apa sih, gitu ya. Nah, di sini langsung ketik aja net LAN show profile, nama WiFi yang mau kita cari sobat viewers, kalau nama WiFi nya dia nyambung tidak usah pakai tanda petik ya, tapi kalau misalkan nama WiFi nya pakai spasi
sobat viewers bisa pakai tanda petik di depan dan belakang nama wifi-nya ya. Dan di sini langsung kita tambahkan spasi, kita ketik k sama dengan clear. Lalu kita langsung enter ya. Nah, ini sobat viewers langsung fokus di security setting ya. Nah, di sini ada security setting dan key content. Nah, key content ini adalah nama password wifi yang kita cari ya. Dan di sini sudah terlihat jelas ya. Gimana sobat viewers? Untuk passwordnya sudah ketemu belum? Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan loncengnya agar lebih semangat lagi saya dalam membuat konten.